bisa kenal Tuhannya dimulai dari mana? Illa aliman au muta'aliman, yaitu harus proses belajar mengajar. Mau tidak mau. Makanya setiap ilmu, makanya saat tadi rembukan sama Pak Arifin, semuanya harus atas nama ilmu. Ibadah itu nomor dua, akhlak nomor dua, semuanya nomor satu itu ilmu. Sekali ilmu ini hilang, maka semuanya hilang. Makanya di Quran dimulai ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Termasuk sifat Allah Ta'ala yang awal-awal dikenalkan apa? Ikra' wa rabbukal. Ketika Allah mensifati dirinya akram, alladzi 'allama. Orang terbaik, paling akram, paling karim, paling dermawan adalah zat sing 'allama, mengajarkan. Makanya kata Nabi, tidak ada sedekah sebaik kalimah yang ditemukan orang muslim, dan kalimah itu kalimah bijak kemudian diajarkan ke muslim yang lain. Itu disebut afdhalus sedekah. Karena ini mengawal Islam.